Sejumlah ruas jalan di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah mengalami kerusakan seiring datangnya musim penghujan. Banyak lubang yang membahayakan pengguna jalan sehingga polisi harus turun tangan memberikan imbauan agar tidak terjadi kecelakaan. Jalan Raya Purwodadi, Blora di Desa Rejosari, Grobogan mengalami kerusakan yang cukup parah. Banyak material aspal yang mengelupas akibat sering diguyur hujan. Karena berpotensi menimbulkan kecelakaan, polisi berusaha memberikan imbauan melalui spanduk. Harapannya pengguna jalan menjadi lebih waspada sehingga tidak terjadi kecelakaan. Banner himbauan di jalan yang rusak maupun berlubang di wilayah Kabupaten Grobogan. Ya, kami sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Bina Marga Provinsi maupun DPUPR Kabupaten Grobogan melalui surat maupun koordinasi langsung untuk segera memperbaiki jalan yang rusak maupun yang berbahaya.